Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa program Taula dan Berkah Tausiah Ramadan Persembahan Bangkalbar, Kalimantan Barat. Kau muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad amma ba'du. Uh, kaum muslimin muslimat yang berbahagia <tuh> sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan maka ada beberapa persiapan yang harus kita persiapkan pertama memang kita harus siap mental selama satu bulan kita berpuasa kita harus punya keyakinan ini adalah untuk kebaikan kita sebagai umat manusia kalau kita perhatikan semesta misalnya dunia pertanian habis panen pak petani itu di sawahnya tidak mungkin besoknya sudah ditanam padi kembali maka perlu lahan sawah itu diistirahatkan seminggu dua minggu diolah kembali mereka mengalami puasa maka setelah itu baru bisa ditanam ulang kalau kita lihat di <coughs> Jepang semisal ada musim rontok ya musim gugur di mana pohon-pohon yang indah Bagus, cantik, nampaknya ketika musim semi itu semuanya rontok, tuh gugur, tinggal batang-batang saja seperti tidak ada kehidupan. Tapi begitu mulai musim semi masuk, maka kemudian tumbuh tunas-tunas baru, tumbuh daun yang cantik, tumbuh bunga-bunga yang indah dipandang mata, maka pohon di Jepang itu pun mengalami yang nama prosesnya puasa. Kita beli kendaraan yang terbaik, yang tercanggih sekalipun kita beli kita pakai setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setahun tidak ada perawatan sama sekali, maka kemudian kita bisa pastikan kendaraan itu pasti akan cepat hancur dan rusaknya. Begitu juga kita manusia. Setiap hari kita makan, pagi kita sarapan jam 9 kita makan snack jam 11 kita makan siang, nanti jam 4 sore kita time tea, malam kita makan, jam 10 11 malam lapar kita makan lagi dilakukan setiap hari, setiap minggu, selama 11 bulan. Maka kemudian Allah kasih satu syariat yang namanya berpuasa, kita dilarang untuk makan, minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan di bulan puasa itu selama satu bulan penuh. Maka Allah kemudian sabda, Allah firman ke dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattakun. Orang-orang yang beriman sudah ditetapkan, dicatatkan, diwajibkan kepada kalian berpuasa itu. Dan garis bawahnya puasa itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum. Tujuannya la'allakum tatakun, semoga kita menjadi insan-insan yang lebih indah, lebih bertakwa di kemudian hari. Uh, ada kupu-kupu, dia meletakkan telurnya di sebuah tanaman, kemudian telur itu ketika menetas maka ulat-ulat kecil itu makan demikian lahapnya. Banyak daun yang dia makan bahkan sangat banyak sekali sampai membesarkan posisi badan yang semula kecil jadi besar. Hampir mungkin bisa kita pastikan hampir 24 jam dia makan. Tapi setelah proses makan itu dia masuk menjadi sebuah kepompong. Di kepompong itu dia tidak makan, dia tidak minum. Dan tidak melakukan apa-apa, bergerak pun tidak. Hanya menggantung seperti orang bertapa, tinggal bernapas saja. Dalam fase dua minggu kemudian, dia kemudian keluar menjadi sosok yang sama sekali baru. Semula hanya jelek saja, merayap saja, jijik melihatnya tidak indah sama sekali. Kemudian setelah muncul menjadi kupu-kupu, punya sayap indah dan terbang. Jadi kalau kita lihat itu, puasa itu memang harus mengantarkan kita ke jadi manusia-manusia yang lebih baik ke depannya. <tuh> nah, kedua, kita juga harus tahu ilmunya puasa. Secara definitif, puasa itu dikatakan asyamu As al imsaku anil muftirati saum mintulu ilfaji ila syamsi. Puasa itu adalah mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa dikasih waktunya sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kau muslimin dimanapun anda berada, <tuh> Kalau misalnya, kalau sekarang subuh katakanlah jam 4.36, 4.37 ya. Misalnya suatu sahur, subuh-subuh kita bangun agak terlambat. Katakanlah jam 4.25, tinggal 15 menit, 10 menit lagi. Kita ke kamar mandi, beruduk, kemudian kita sahur tergopo gopoh Belum sempat minum. Kemudian azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh enggak kita itu minum? Kalau kita sampai minum, maka batal puasanya. Maka kalau di waktu sahur, ada namanya jadwal imsakiyah. Itu tidak ada hadisnya jadwal imsakiyah itu. Jadwal imsakiyah itu made in ulama Indonesia. Di mana sebelum ajan subuh dikasih timing 10 menit sebagai lampu kuning. Tapi kalau ditanya waktu imsak kita boleh minum tidak Pak Ustadz? Boleh. Cuman untuk menjaga-jaga jangan sampai kita makan dan minum masih dalam kondisi masuk ke dalam ketika ajan 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 subuhnya. Nah kalau berbuka, kalau berbuka misalnya di tradisi kita itu ketika buka puasa kita sudah duduk standing di depan meja makan lengkap dengan menu-menu yang tersedia. Ada es kelapa, bubur pedas, kue-kue, banyaklah tersedia ya. Itu semua sedang menantikan Begitu ajan bergema, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh ndak langsung minum, boleh ndak langsung makan." Jawabnya, "Boleh, hanya memang dalam standar fikih. Lebih baik itu nantikanlah satu menit, dua menit, kemudian satu menit lah, sampai azan itu berkumandang. As -ahaya ala sholah. supaya kita memastikan bundaran matahari itu betul-betul sudah pasti tenggelam. Cuman kebiasaan kita nih, Pak, di Kalimantan Barat." itu kalau udah duduk depan meja begitu azan itu tidak tunggu-tunggu lagi bahkan nunggu kadang cari azan yang paling cepat mana kalau oh, ikut masjid sini aja ini lebih cepat ini maka kita pastikan ketika nanti puasa ramadan uh, setting jamnya itu ikutlah yang standar nasional tvri atau internet jadi pastikan hanya jangan sampai kita hanya menunggu setengah menit satu menit tapi membatalkan puasa kita kalau muslimin, puasa-puasa yang didefinisikan di poin kedua tadi itu, itu hanya puasa syariat. Maka, kata Rasulullah, Kam min so'imin lay salahul jazak, illal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa, tapi ternyata tidak dapat pahala puasa apa-apa, kecuali hanya dapat haus dan dahaga. Uh, Bagaimana caranya? Oh dia puasa, memang dia sahur, dia tidak makan, tidak minum. Tapi selama dia berpuasa itu, dia masih tidak mampu menjaga emosi, dia masih memperguncingkan orang lain, dia masih melihat medsos, gambar-gambar yang dia tidak tentu rudu. Itu kemudian memang di sore hari dia lapar, dahaga, tapi dia tidak ada pahala apa-apa, kosong pahalanya. Nah itu berarti kalau dalam bahasa referensi kitab kuning, kalau yang tadi itu pertama itu puasa am, puasa orang umum, puasa orang kebanyakan, harusnya kita tingkatkan puasa itu menjadi puasa khas, puasa orang yang khusus. Puasa orang yang khusus itu dia tidak cuma sekedar menjaga perutnya, menjaga mulutnya dari lapar dan dahaga, dia sudah mulai menjaga lima panca inderanya. Mata dia jaga, melihat apa yang dia dilarang Allah atau sesuatu yang tidak baik. Mata dia jaga untuk membaca melihat apa apa yang dianjurkan oleh Allah. Kemudian kuping juga begitu, telinga mendengar sesuatu yang baik baik saja. Kalau sudah nampak sesuatu yang tidak baik, dia hindari, dia jaga, dia hentikan. Itu latihan latihan kita selama bulan Ramadan. Uh, ini kalau kita lihat manusia sekarang hampir tidak lepas dari handphone, mobile, smartphone itu. Nah di situ berseliweran apa-apa saja foto-fotonya. Nah bulan Ramadhan ini harus kita bisa jaga diri untuk hal-hal seperti itu. Peningkatan yang kedua, kita sudah level menjaga seluruh panca indera tangannya kita gunakan untuk apa, kakinya kita langkahkan kemana. Nah mau naik tingkatan lagi, kita puasanya khos bil khos. Puasa orang VIP, namanya, puasa yang sangat spesial sekali. Puasa ini, kalau dalam kitab itu dikatakan bahwa ini puasa para nabi, orang-orang kita sulit untuk melakukan, tapi bukan berarti mustahil. Bagaimana latihannya? Nah, kalau puasa orang yang khusus ini, dia menjaga hati, hatinya dia jaga. Secara fisik, sudah tidak makan, tidak minum, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, kemudian menjaga juga seluruh panca indera yang Allah berikan, kemudian yang lebih berat lagi kita menjaga hati hati jangan sampai masuk ke dalam level-level perbincangan yang tidak bagus. Nah dijaga hati ini karena hati itu kayaknya sulit ya dia bergerak kemana-mana maka dia perlu banyak sabar, perlu banyak latihan, perlu banyak ngerem, perlu punya punya kontrol, berpikiran positif, jangan hal-hal yang hasut, dengki, iri semua dijaga. Itu penyakit-penyakit hati yang perlu kita jaga. Selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan, nah inilah esensi daripada puasa itu. Persiapan yang selanjutnya adalah di samping persiapan mental, kemudian persiapan keilmuan, meningkatkan level puasanya, kemudian yang selanjutnya mungkin persiapan harta. Kalau kita survei kepada kaum Muslimin di mana saja, pengeluaran di luar bulan Ramadhan, apakah lebih banyak dibandingkan pengeluaran di bulan Ramadan? Saya rasa di mana-mana kalau sudah bulan Ramadan itu ada sukacita, ada gembira untuk nyambut bulan yang paling suci ini, maka buka puasanya, sahurnya, persiapan memperindah rumah itu menjadi sudah menjadi kebudayaan di Indonesia. Nah, jadi kita harus juga punya persiapan harta yang cukup lebih. Hanya yang perlu kita tegaskan, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang sifatnya hukumnya wajib, mana yang sifat dan hukumnya sunnah, mana yang mubah saja. Yang wajib yang akan kita keluarkan di bulan Ramadan itu adalah kayak zakat mal. Biasanya kita kan keluarkan zakat mal itu di bulan Ramadan setahun sekali. Kalau sudah mengeluarkan zakat malnya setiap bulan, misal gajinya dipotong, itu sudah bagus. Berarti Ramadan tidak perlu keluarkan lagi. Kemudian ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan pasti oleh setiap umat Islam. Dan tidak ada yang miskin dan kaya, semuanya harus mengeluarkan. Kalau berdasarkan fatwa MUI nomor 65 tahun 2022, zakat fitrah itu ditetapkan 2,7 2 kilo 7 ons. Tapi biasanya yang beredar di Singkawang, Kementerian Agama, tahun-tahun sebelumnya itu cuma 2,5. Saya juga orang Kementerian Agama, jadi ketika rapat penetapan berapa beratnya zakat fitrah itu, saya lebih memilih kepada 2,5, jadi itu yang sudah baku ya dari dulu, bukan berarti menentang apa patualmu nyamui. Uh, alasannya adalah kita memilih karena ini zakat fitrah akan dikeluarkan oleh pakis miskin orang yang tidak mampu pun harus keluar, maka kita mengambil sesuatu yang, yang agak rendah lah. Kalau lihat takaran, Uh, zakat Fitrah itu kan uh, kata Abu Sa'id uh, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah, SAW, Rasulullah SAW bersabda, kunna nakhruju zakat al fitri, kami mengeluarkan zakat fitrah, so'an min sairin, satu so dari gandum, waso'an min min to'amin, satu sok dari makanan, waso'an min tamrin, satu sok dari kurma kering, waso'an min akitin satu sok dari keju berupa so'an min zabibin satu sok dari e, kismis itu mutafakun ali bukhari muslim sama-sama ittifak hadisnya ini hadis yang menurut saya sangat banyak sekali ragam ragam jenis jakat fitrah yang dikeluarkan di masa rasulullah maka ketika dibicarakan satu sok satu sok itu berapa satu sok itu sama dengan empat mud nah orang dulu tidak mempermasalahkan takaran jadi dia ambil satu ibuk gandum itu sepenuh tangannya dia letakkan, ah ini satu mut Dia ambil satu ciduk kedua, dia letakkan ini dua mut Dia ambil cibukan yang ketiga, dia letakkan ini tiga mut Dia ambil cibukan yang keempat, dia letakkan, ah ini satu sok Empat mut sama dengan satu sok Apa masalahnya di sini? Masalahnya adalah ukuran tangan setiap orang tidak sama Ada yang kecil lebih sedikit, ada yang besar menjadi lebih besar Nah orang sekarang coba menghitung satu mut itu berapa maka kalau kita lihat satu sok Jakarta Citra itu yang paling kecil menghitungnya 2 kilo dua, yang paling tinggi menghitungnya sampai 3 kilo delapan. Jadi 2,5 itu menurut saya standar yang sudah bisa lah. Tapi kalau kita merasa hidup kita ini sudah ekonominya sudah mulai membaik, menengah ke atas, maka kemudian kita pilihlah satu tingkat di atasnya. Biasakan anjuran itu ada klasifikasi beras ya, beras yang terendah, beras yang agak di atasnya beras premium beras yang sangat baik kalau kita makan katakanlah dengan menggunakan beras yang satu kilonya 13.000 untuk zakat fitrah kita keluarkan naikkanlah di atasnya sedikit atau kalau kita biasa menakar pakai beras 2,5 nah lebihkanlah kalau kita orang mampu tapi kalau kita masuk kategori yang tidak mampu biarkan saja dia 2,5 nah nanti biasanya juga ada ustad-ustad yang bikin video beredar Hmm, tahun lalu masih ada yang ditanyakan kepada kami Pak kalau pakai uang bagaimana mengeluarkan zakat fitrah Di masa Rasulullah kan tidak ada zakat fitrah itu dikeluarkan pakai uang uh, Mengeluarkan zakat fitrah pakai uang itu madhabnya Imam Hanafi Dan itu dihukumi boleh saja Silahkan dikeluarkan zakat fitrahnya Fungsinya adalah untuk memberi makan fakir miskin Dan untuk mensucikan orang yang berpuasa saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini Segala kesempurnaan milik Allah Segala kekurangan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan Karim